Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Nih ya, kita kebetulan sedang berada di sisi jalan. Nih, kalau nggak salah ini buah harendong ya kan? Tuh. Ini harendong besar kan? Di sini ada dua jenis harendong yang ada nih, atau buah senggani ya. Tuh buahnya. Ini daun bagian belakangnya, lihat tuh. Tuh bagian depannya. Ini ada halus-halus. Ini lagi buah tuh. Ini kalau warga di sini nyebutnya harendong agung atau harendong besar ya, atau harendong apa coba di tempat agan tuh. Tuh buahnya ini masih mentah betul lah. Nah ini juga kayaknya nih harendong nih ya. Kalau ini yang biasa disebut harendong bulu, yang buahnya ungu tuh. Ya tuh. Tuh ini harendong bulu ya. Tuh perhatiin. Nih ada yang deketan nih tuh. Perhatikan, bedakan di daunnya ya. Coba kita ambilkan daunnya kan. Nih. Tuh ya. Nih. Ini yang biasa disebut harendong bulu daunnya. Kalau ini biasa disebut harendong apa nih? Harendong besar kali. Sama ini juga ada berbulunya tuh. Ada beda dikit kan ya tuh coba. Ntar saya taruh ya. Tuh. Perhatiin bedanya ya. Yang harendong bulu. Tuh. Ada dua jenis ya. Terutama ada satu jenis lagi. Pada dasarnya harendong itu ada tiga kan. Ini baru dua berarti ya. Kita lihat buah yang udah mateng tua. Nih. Kita cek warnanya juga ungu. Tuh. Warnanya juga ungu kan, sama kan? Tuh, kita lihat ya. Tuh. Ini bisa buat pewarna. Warnanya lihat. Keras ini. Tuh ya. Oke ya. Tuh. Naon bu harendong ya bu, mun tepatnya? Ya, ohun. Mun. Harendong. Harendong naon kasih batna bu? Harendong jalukna itu. Jalukna. Harendong agung. Anu alitna ge sok aya nu sok buluannya. Nah, eta anu buluan harendong anu alitna mah. Oh, anu itunya anu andap. Oh. Eta ieu mah harendong jalukna. Oh, jalukna anu agungnya itu anu alitna mun. Ya, anu mah mending anu eta anu mah kumaha anu? Eta teh. Oh. Tuh kan ya. Jadi ternyata kan harendong yang jenis ini nih, di sini itu terkadang disebut harendong jaluknya. Maksudnya itu harendong laki-lakinya. Yang kedua juga terkadang disebut harendong agung atau harendong yang besar. Nah, sebagai lawannya itu harendong yang kecil. Nih, yang kecil yang tadi tuh ini pas banget ada dua nih tuh, yang sedang berbunga ungu itu harendong yang besarnya tuh, harendong agung atau harendong jaluknya. Nah, kalau yang kecilnya tuh yang di bawah ya, itu yang disebut harendong bulu, harendong perempuannya mungkin ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mari kita buat closing di buah yang di buahnya tuh. Ini bunganya indah ya. Jadi nanti kita cari satu jenis lagi. Nah ini nih, jadi inget ya tadi dua jenis harendong nih. Ini harendong tuh. Ya ini kita bisa kenalan tuh dari dua jenisnya. Dari daunnya aja beda kan, sama-sama ada bulu tipisnya tapi beda lah tuh. Ya ini tuh, ini yang ini tuh disebut harendong jalu atau harendong laki-lakinya, atau disebut juga harendong besar atau buah senggani. Nah yang ini yang daunnya kayak gini nih disebut harendong bulu, harendong perempuannya atau harendong kecilnya yang kira itu ya. Tuh ini kita di sini nih simpen biar kita bisa membedakan daunnya ya. Tuh. Kita simpen dulu kan. Tuh ya. Jadi ketahuan ya. Dua jenis harendong nih. Jenis pertama daunnya kayak gini, jenis kedua daunnya kayak gini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ini sedang berbunga kan, berbunga indah ya. Bunganya tuh kayak gini nih. Tuh ya. Kita lihat bunganya. Tuh, bunganya indah banget kan? Ya. Ini harendong bulu, harendong besar ya, dua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.